Install aplikasinya di Google Play seperti ini contohnya, kan cloud surfing. Dan sekarang saya berada di Serbia. Nantinya kita lihat seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Ada upcoming event. Tinggal diklik saja. Kita bisa tinggal mengikuti. Jangan lupa untuk mendaftar. Mendaftar gratis. Tulis kalian punya profile. Seperti ini profile saya. Kebetulan saya adalah ambasador di sini. Tulis keterangan yang sejujur-jujurnya tentang kalian, apa saja. Nantinya kalau teman-teman sudah ada yang menghosting atau menginapkan teman-teman, nanti biasanya di sini ada referensinya. Sekarang hari keempat, kita mau berjalan. Saya mau menuju ke pertemuan anak-anak couchsurfing di Serbia. Rencananya saya dari jadwal sih hari ini ada jam sampai jam 6 sore. Seperti biasa kita naik bis. Mungkin teman-teman traveler ada yang sudah tahu ataupun yang belum tahu. Ada namanya komunitas couchsurfing. Itu komunitas traveler di mana kita bisa bertemu traveler di seluruh dunia. Kita bisa menginap di rumahnya mereka, berkumpul di mana saja. Kebetulan saya juga adalah ambasador couchsurfing untuk di Papua. Sekarang saya akan menuju tempat pertemuan. Letaknya dekat sini. Maybe around here. Oh, this one mini bar. Kita cek aja ya, nanti kalau sudah sampai kita info lagi. Ciao. So very okay, I'm coming. We are on the couchsurfing meeting in Serbia, Belgrade, with my other couchsurfing friend. It's my for my YouTube channel. Yeah, small camera. Yeah, small camera. Yes, you. Yeah, for me, things, so I have to try. I maybe will post some girl. Oh, really? Yeah, she called me. So, tentang couchsurfing itu adalah komunitas traveler dari seluruh dunia. Jadi kita bisa bertemu, mengadakan event di mana-mana, di negara manapun. Jika ada event, kita bisa berkumpul. Dan kita bisa bertukar pikiran tentang negara kita, tentang negara yang kita kunjungi. Kita mempunyai teman-teman yang baru. Seperti sekarang, saya berbicara dengan teman dari asal Turki dan teman dari Rusia. Escape from reality. Nah, teman-teman kalau mau traveling bisa install like aplikasinya, ada di Google Play ataupun ada di iStore, terserah di mana tuh bisa. Install dan when you traveling bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh dunia, bertukar pikiran. Also you have the, you can go to Istanbul to Yalova and Dada to Yalova. Ciao Rate. Ciao. Nice to meet you. Ciao. And all the seaside, you know, seaside, the Balıkesir, Erdek is. I had a lot of camping here. And it's beautiful.
you should see that. But there's no like a hostel, there's no... Of course, there are a lot of hostels, okay. Small hostels, and camping area. They give you the tent or other tent things, you know, I don't know. And this area, I think, I suggest this area, you know. Okay. The last is Cappadocia, where's Cappadocia? Cappadocia is... shortcut the time. You can also go with the, you know, the airplane. Yeah. It's too so short. Yeah, we will talk later, like when I come to Istanbul and then. Of course, we can. There is. Ini referensi dari teman-teman yang sudah pernah tinggal. Pokoknya aplikasi ini bagus sekali untuk orang-orang yang traveling. Jadi kita bisa bertemu, melakukan sharing-sharing cerita seperti di sini sekarang. Install dia punya. It's also the couch surfing. Couch surfing. She's kind of satisfied. But there's no school. So many attention for men. Yeah. Perjalanan balik ke hostel. Suhu sudah mencapai 3 derajat. Saya akan kembali ke hostel jalan kaki. Sini jam 7 malam. Papua kayaknya sudah pagi. This one.